Sosialisasi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB gencar dilakukan TNI, Polri, dan tenaga kerja sosial. Sesuai peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK memiliki peran membantu penyelenggaraan kemasyarakatan. Para TKSK ini terjun ke lapangan di Jalan Nasional Kiai Haji Abdul Halim Majalengka Kota mensosialisasikan PSBB yang diberlakukan di Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka. Selain mensosialisasikan PSBB dibantu jajaran kepolisian Resort Majalengka Kota, para TKSK membantu meringankan beban masyarakat dengan memberikan bantuan berupa masker, vitamin, air minum, dan takjil. Sekitar 500 masker, vitamin, air minum, dan takjil dibagikan para tenaga kesejahteraan bagi para pengendara yang melewati kawasan di depan pos checkpoint Majalengka Kota. Kami di sini menghimbau kepada para masyarakat atau warga Kabupaten Majalengka untuk ikut mensukseskan acara PSBB yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten Majalengka. Melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai hari ini untuk persiapan-persiapan daripada persiapan PSBB. Persiapan sanksi juga, Rek? Kemungkinan ada sanksi yang akan diterapkan bagi mereka yang melanggar yang berkaitan dengan PSBB. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.